Ini adalah koleksi ginseng terupdate. Koleksi ginseng Korea dan Cina jenisnya. Untuk ukuran yang sebesar ini sekarang merupakan barang langka, terutama ginseng Cina nya, karena sudah tidak bisa didatangkan lagi dari negaranya. Adapun bentuknya yang unik-unik menyerupai manusia, karena memang ginseng berasal dari kata rensen yang artinya menyerupai manusia. Apalagi yang sebesar ini, dan juga ini dia tumbuh memanjang daunnya. Ini ginseng Korea, di mana akarnya tidak sehalus dan tidak sebanyak ginseng Cina. Ginseng Cina secara fisik dan visual lebih menarik karena lebih banyak serabut akarnya, tapi manfaat dan daya gunanya itu sama saja. Daunnya, pohonnya, buahnya dan sebagainya sama. Cuman karena beda tempat atau beda media tanam tanahnya aja yang mungkin menyebabkan akarnya lebih sedikit, akar serabutnya lebih sedikit untuk ginseng Korea daripada ginseng Cina. Terutama yang ukuran-ukuran ini emang sekarang tidak bisa didapatkan kalau kita membeli, terutama ukuran ini yang jumbo, ukuran sudah 35 tahun umurnya. Kalau ini masih bisa, tapi kalau ini tidak bisa karena ukurannya besar, susah sekali didapat sekarang. Demikian sedikit informasi tentang ginseng dan koleksi saya. Terima kasih.